For the past 20 years, Erwan has been living with a crocodile. Mandiin dia satu minggu sekali juga, sekali asetin kolam. Saya sikat badannya, saya sikat giginya, semuanya saya sikat. Ya, mereka juga merasa tidak terganggu dan merasa hal unik bisa terjadi gitu. When Erwan first bought the crocodile, it was just 30 centimeters, but has since grown close to 2 meters long, weighing 200 kilograms. Ada 3 anak nelayan atau 4 anak nelayan itu sedang bermain dengan ekor buaya itu. Terus, mau diapain deh? Mau saya potong, Pak? Aduh, jangan dong, kasihan. Jangan dipotong, saya bilang udah, saya gantiin aja uang jajan adek. Pasti menjadi secara otomatis jadi bagian dari keluarga saya. Soalnya the crocodile was named Kojak and he now lives in the house with Erwan, his wife and 3 children. Kojak is fed 4 or 5 kilos of fresh fish 3 times a week. His owners have never once had any accidents with him. He is now seen as part of the family. Over the years, news of this domesticated reptile has spread throughout the community. Kojak regularly gets visitors. Dia dipegang sama siapapun, mungkin karena interaksi dengan saya selama 20 tahun. Dari kecil sampai besar, diurus sama saya, mungkin dia nganggapnya sama saya udah ya kayak temennya lah atau seperti orang tua angkatnya lah atau gimana. Spesial ya mungkin karena terkenal buaya itu ganas sekali, itu yang paling spesial dan bisa jinak di tangan saya. For the past 20 years, Erwan has been living with a crocodile. Mandiin dia satu minggu sekali juga, sekalian bersihin kolam. Saya sikat badannya, saya sikat giginya, semuanya saya sikat. Ya mereka juga merasa